Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mang Aceng di channel barunya Mang Aceng ya. Itu Mang Aceng Dog Seller ya. Jangan lupa kunjungi juga channel lama saya, yaitu channel Mang Aceng. Yang ingin melihat konten-konten berburu, silakan kunjungi channel tersebut ya. Ternak yang akan kita jual hari ini, nah ini asli kampung ya. Ini pure atau murni kampung, tidak ada campuran-campuran rasnya. Biasanya keunggulan dari ternak-ternak seperti ini di ketahanan berlarinya, napasnya, dan juga penciumannya ya. Dibanding dengan ternak-ternak silangan ras, biasanya jenis kampung seperti ini lebih unggul ya. Apalagi yang berbadan-badan kering ya, seperti ini. Nah, ini badannya sangat kering ya, otot-ototnya keluar ya, dan bulunya juga pendek. Cuman sayang ini ukurannya tidak besar ya, dia ukurannya kecil. Kemudian untuk ciri-ciri fisik, dia kukunya pasak ya, dua warna. Kemudian untuk pusar-pusar, dia sebelah kiri ada, kemudian pusar sebelah kanan juga ada ya. Ternak ini baru datang ke kandang saya baru sehari ya. Ini ada bekas luka, cuman ini bukan bekas luka babi ya. Ini berkelahi akibat kawin liar ya. Jadi kemudian untuk pusat dagu, dia ada satu ya pusat dagunya. Kemudian dia untuk taring, dia gigi belalang ya. Jadi dia agak berkarat giginya. Nah, biasanya kalau gigi berkarat itu ada kelebihan, dia di giginya agak beracun ya. Jadi ketika menggigit babi, kata orang tua dulu, biasanya agak beracun untuk babi katanya. Cuman saya nggak tahu juga sih, cuman beritanya seperti itu gitu, keterangan yang saya dapat. Kemudian untuk ekor, dia 3/4 ya, ekornya di atas lutut. Kemudian untuk biji peler, dia kiri yang di luar ya. Ini badannya kering banget meskipun kecil ya. Ini untuk kejaran dia bakal tahan kalau prediksi saya. Cuman ternak ini menurut informasi, ternak ini sudah sering dibawa buruk. Cuman saya nggak tahu persisnya seperti apa. Jadi nyatakan ternak ini bahan aja ya, kita nyatakan kosong aja. Cuman kalau lihat gaya-gaya dan modelnya sepertinya ini memang ternak udah dibawa-bawa buru ya. Cuman saya nggak bisa jamin. Soalnya ternak ini baru sehari di saya. Ini ototnya bagus ya, dia kulitnya hitam ya. Kulitnya hitam. Kulitnya hitam ya. Kemudian untuk ukuran, saya akan membuktikan ukurannya. Dia ukurannya 47 ya, 46 ya. Jadi dia masuknya ukurannya 6 ya, 6 tebal dia. Dia termasuk ukuran kecil ya, karena dia kampung asli. Cuman terus terang kalau saya pribadi, saya sangat menyukai kampung-kampung jenis seperti ini karena saya orangnya berburu dalam ya. Jadi yang dipakai kebanyakan ternak-ternak kampung seperti ini. Tapi karena tuntutan pembeli, jadi saya lebih banyak beternak ternak-ternak silangan ya, karena lebih cepat laku dan lebih mahal gitu. Bagi kawan-kawan yang berminat dengan ternak ini, silahkan langsung menghubungi nomor saya ya. Cuman untuk harga saya bukanya di 1,2 ya. Saya bukanya di 1,2 juta. Nah, kita masih nego lah. Kalau untuk ternak-ternak kampung kecil seperti ini, apalagi yang saya tidak tahu ini buru atau belum ya, karena saya belum memakainya sendiri, jadi saya di harga rendah aja, ini 1,2 juta ya.
Sekali lagi bagi kawan-kawan yang berminat, silahkan langsung menghubungi nomor saya. Untuk alamat, kita berada di Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Kita beralamat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian untuk pengiriman, kita melayani pengiriman hanya untuk daerah Sumatera Barat dan Sumatera lainnya seperti Bengkulu, Pekanbaru, Pesisir, Riau. Kita masih bisa pengiriman ya, cuman untuk daerah-daerah lain kita masih belum bisa, apalagi pulau-pulau lain kita belum bisa ya. Karena tidak ada travel yang menjangkau pulau-pulau lain. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat, kemudian saya bisa membantu pengirimannya, silakan langsung menghubungi nomor saya. Ucrit. Ini namanya Ucrit ya, karena dia ukurannya kecil, makanya dikasih nama Ucrit. Sayang sekali ini kalau ukurannya besar, bisa mantap lah dipakainya kalau untuk ciri-ciri fisik seperti ini. Apalagi ini matanya kan kelihatan berair terus. Kalau mata ternak buru berair terus biasanya jarang menemui kegagalan ya. Biasanya bagus untuk dipakai buru. Sekian konten saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios. Cerit, cerit. 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 Cerit.